Minasan, genki desu ka? Assalamualaikum, semoga sehat selalu. Assalamualaikum. Jicang juga sehat selalu ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komennya di bawah ini. Bye-bye, assalamualaikum. Isi OVO, top up OVO, klik top up OVO. Nah, untuk klik top up OVO nya mau yang berapa Ujang, karena biasanya untuk bayaran dan lain-lain itu sering banget menggunakan, mungkin Ujang akan pakai yang ini aja kali ya, 1.500.000 aja kali ya untuk isi OVO nya lanjut. Nah, ketika lanjut kayak gini, latihan ini kan 1.500.000, kita cek yang hemat pakai promo, siapa tahu ada promo gitu ya. Gak ada. Nah, kalau nggak ada, kita lanjut aja ke pilih pembayaran. Jadi kalian yang belum mentautkan akun rekeningnya ke Tokopedia, silahkan ditautkan terlebih dahulu. Oke, sudah. Oke, ini saldonya Ujicang tinggal dikit ya. Nggak apa-apa, kita lanjutkan lagi. Nah, kalau untuk dilanjutkan lagi adalah kita tadi itu pakai transfer. Setelah transfer, pakai yang virtual account billing. Nah, di sini liatin Tokopedia, Ujang udah nyimpen sebagai daftar favorit. Jadi Ujang nggak perlu ribet-ribet lagi. Nah, liatin di ada 1.500.000 tambah 1.000 kan, dan 1.000 itu biaya untuk OVO-nya kayak gitu. Lanjut. Tring, sih, udah selesai kan? Jadi Ujang gampang sekali untuk pembayarannya pakai ini doang ya. Kita akan cek bener tidak OVO-nya udah masuk atau belum. Kita akan cek. Oh, lihatin. Udah ada kan? Masih belum percaya? Kita klik lagi, bener nggak? Tuh. Ada kan di sini? Nah, seperti itu. Ya. Jadi, ya lumayan lah gitu. Kalau misalnya kita cek di shopback-nya, dapat nggak ya? Kita cek. Nggak ada ya, ternyata. Oke, paling itu saja informasi dari Ujang terkait dengan isi OVO di Tokopedia. Assalamualaikum, bye-bye.